Keluarga besar Brigi Freider 13 Galuh Rahayu menggelar kegiatan istighosah dalam rangka memperingati Nuzulul Quran tahun 1444 Hijriah yang dilaksanakan di tenis indoor Irton Tabrani pada Rabu 12 April 2023. Turut hadir Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kajari Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Kesbangpol, dan Lanut Wiryadinata, Kapolres Tasikmalaya, dan kurang lebih 600 peserta yang terdiri dari beberapa pesantren. Kegiatan juga diisi dengan tausiah oleh Kiai Haji Dr. Yayan Bunyamin. Abad yang lalu, salah satu tujuannya adalah untuk menghapuskan ras diskriminasi. Kata Rasulullah di dalam khutbah terakhir yang melegenda, beliau mendeklarasikan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kullukum min Adam, kalian semua berasal dari Nabi Adam. Yang dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada anak yatim piatu dan ditutup dengan sholat maghrib berjamaah. Sekda Kabupaten Tasikmalaya sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, dua momentum luar biasa yaitu Nuzulul Quran dan doa bersama yang insya Allah menjemput keberkahan. Saya Muhammad Zain, berdaerah Kabupaten Tasikmalaya, sangat mengapresiasi atas kegiatan yang sangat luar biasa. Karena di bulan suci Ramadan, kita mengadakan dua momentum kegiatan yang memberikan makna yang sangat tinggi kepada kita. Pertama Nuzul Quran dan doa bersama. Itu suatu hal yang sangat memberikan makna karena kita dalam kegiatan ini ada diisi dengan tausiah dan doa bersama termasuk sholat maghrib berjamaah. Itu sebuah kegiatan yang insya Allah menjemput keberkahan. Sementara itu, Komandan Brigi Freider 13 Galuh Rahayu, Kolonel Infanteri Jimmy TP Sitinjak berharap dengan kegiatan ini silaturahmi tetap terjaga dan mendapat keberkahan baik untuk kesatuan juga untuk warga Tasikmalaya. Baik, terima kasih. Dengan kegiatan kumpulan ini, kita berharap ya tali silaturahmi tadi tetap terjaga dan ke depan tadi apa yang disampaikan drama kita ini sama semuanya, artinya kita menjaga daerah ini dengan tidak memandang dari ras, suku, agama, namun tetap membangun Indonesia yang satu. Nah, kita berharap, terima kasih Pak Sekda yang sudah mendukung kegiatan ini dan bisa hadir, itu berkah yang luar biasa. Kita berharap dengan kegiatan ini memberikan makna lebih kepada yang mengikutinya, terutama juga kepada satuan dan masyarakat Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Hendra Cahya, Tasik TV mengabarkan.